Selamat malam, bagaimana hari Anda? Selama 30 menit ke depan seperti biasanya kami akan temani Anda dengan sejumlah informasi khas redaksi malam. Anda bersama saya, Prasidya Puspa. Kita ke informasi pertama, berbekal video yang direkam saat berbuat asusila, seorang pemuda di Wajo, Sulawesi Selatan nekat memeras dan juga mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada orang tua korban. Sementara itu, seorang ibu tega mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun di Bima, Nusa Tenggara Barat. Gadis berusia 11 tahun asal Suriah menjadi atlet, salah satu atlet yang termuda bahkan ini lolos ke Olimpiade dalam 100 tahun terakhir. Sementara itu, meskipun dikelilingi dengan konflik, ada seorang gadis di Afghanistan yang tetap berlatih breakdance, bahkan punya mimpi bisa tampil di panggung dunia. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita dalam redaksi malam kali ini. Saya Prasidya Puspa harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat akhir pekan ya. Ingat, jaga kesehatan dan di rumah aja, oke? Selamat malam, sampai jumpa.